rumah kami dah sediakan semua yang diperlukan untuk asas menternak lobster berserta dengan benih lobster sebanyak 10 ekor. Ada 4 kebetai semuanya. Okey, supaya dia tak lalu nanti, kita akan ikat ke semua bahagian pada lubang yang kita dah sediakan. Okey. Semualah ada 4 lubang semua. Ada kebetai kita sediakan pun 4 lubang. Okay. Lepas kita dah ketatkan dia, okey, kita akan letak besi yang kedua. Okey, besi yang kedua, pastikan dia betul-betul fit pada besi supaya bila dia tak boleh nak bergoyang. Okey. Seterusnya, ini kita sediakan tank connector. Tujuan penggunaan tank connector ni adalah untuk kita nak buat level air bagi yang air yang aras atas. Pasang tank connector pada lubang yang kita sediakan. Okey, kita ketatkan. Seterusnya kita tempatkan di atas ni. Okay. Untuk set ini kita bukakan benih bersaiz 2 inci ke 3 inci lah. Boleh letak di bawah sebanyak yang bersaiz besar bawah sebanyak 2 jantan 3 betina. Atas pun sama 2 jantan 3 betina. Untuk filter kita sediakan filter dengan pump. Langkah yang pertama kita masukkan untuk air keluar. Dan seterusnya alas filter. Okey. Lepas tu kita masukkan filter span. Filter ni tuan-tuan tengok bila dah guna lama tuan-tuan kena tukarlah. Okey, yang seterusnya untuk pump. Pump kita akan letak di bahagian tank bawah. Okey. Okey, pada filter. Kedalaman air untuk paras bawah, tengok setakat mana pump boleh tenggelam supaya air tu boleh disedutlah supaya pam tak panas. Kalau pam panas nanti dia rosak air pam. Yang seterusnya kita masukkan biorim. Biorim ni tujuan dia perumah kepada mikroorganisma. Okey. Letak kat bahagian bawah. Okey, ini perumah untuk lobster. Okey, kita sediakan satu unit perumah yang mempunyai 10 lubang. Okey, untuk lobster pastikan perumahnya lebih banyak berbanding dengan bilangan lobster. Macam contoh kat bawah ni ada 5 lobster, kita sediakan 10 lubang perumah. Okay, kita letak saja. Okey, yang bahagian atas pun sama. 10 lubang letak saja. Okey. Ni dah siap untuk kita set up tank. Seterusnya kita cuba isi air dan kita masukkan lobster. Sebelum tu saya nak ingatkan, pastikan air yang kita isi adalah air yang bebas klorin. Peramkan air selama 2-3 malam ataupun pakai je air koi ataupun air mineral yang bebas klorin. Okay, setelah kita dah isi air untuk paras yang sekurang-kurangnya macam saya cakap untuk paras bawah tu tenggelam pump ataupun tenggelam perumah. Untuk paras atas pun sama, tenggelam ke rumah ataupun paras dia memang paras separas tank connector tu lah. Okey, seterusnya kita on pump. Okey, pastikan pump kita berfungsi dengan baik, air keluar dekat bahagian filter dan air dari bawah dia akan disedut kepada filter dan dia akan turun kepada tangki sebelah atas dan seterusnya air yang sebelah atas akan turun kepada tangki bawah melalui tank connector yang kita sediakan tadi. Okay. Lobster yang kita bekalkan dalam satu pakej sebanyak 10 ekor yang bersaiz kalau macam ni saiz dia dalam 2 inci setengah ke 3 inci lah. Okay. Yang ni dalam 2 inci, 1 inci setengah ke 2 inci. Okay. Jadi kita dah asingkan, jadi tuan-puan boleh pilih lah yang atas biasa kita letak yang kecil. Okay. Untuk kita nak membiasakan lobster yang kita nak isi dengan air yang baru, pastikan jangan terus ambil dan masuk lobster ke dalam air.
Okey, apa yang perlu dibuat ialah dengan bekas tu kita akan letak secara menyengat ke dalam bekas, ke dalam tangki. Okey, biarkan lobster tu membiasakan diri dalam keadaan tangki yang baru, membiasakan diri dalam air supaya dia tidak stres. Okey, dan dia sendiri akan keluarlah dalam tempoh dalam 10 ke 30 minit. Okey, kalau lepas 30 minit dia tak keluar juga, barulah kita boleh tuang untuk dia masuk ke dalam tangki. Untuk pemakanan lobster, biasanya kita bagi kami amalkan dua lah, sama ada pellet. Okey, pellet, pastikan pellet khas untuk lobster, iaitu pellet yang boleh tenggelam. Okey, tak perlu banyak. Kalau setakat ni kita letak sebit je waktu petang. Okey, kalau yang saiz-saiz gini. Okey. Dan option yang kedua, okey, option yang kedua, kita boleh bagi kacang hijau, kacang hijau dan kacang soya lah. Okey. Untuk saiz yang macam ni, kadar pemakanan dia hanyalah cukup sekadar 1 ke 2 biji untuk setiap ekor. Okey, maknanya kalau dalam ni ada 5 ekor, masuk je 5-6 biji. Okey. Ni pun masuk 5-6 biji untuk sehari makan. Okey. Macam itulah rutin penjagaan lobster. Semoga anda berjaya lah untuk menternak lobster yang asas dan boleh menternak dalam skala yang besar selepas ini.